miliki sekarang rumah bergaya Skandinavia, ada di Jogja bagian utara, tepatnya sisi timur. Nah, ini dia, ada 3 unit, bangunannya berkualitas dan plafonnya tinggi banget. Jangan lupa lihat sampai selesai. Assalamualaikum, halo sahabat Rika Riz, jumpa lagi dengan saya Rika Riz, juaranya properti mewah. Nah sahabat, kali ini ada di daerah Jogja utara bagian timur. Nah ini perkembangannya pesat banget ya, ada beberapa rumah dan ini ada di klaster juga sahabat. Nah rumah yang kali ini ditawarkan ada 3 rumah, yang pertama ada di sisi kanan. Nah selanjutnya di belakang saya dan di sebelah kiri. Nah modelnya adalah Skandinavia. Nah ini sahabat, tipenya ada di tipe 120 dan tanahnya ada di 105. Nah ini dia, untuk dimensi depan kurang lebih ada 9 meter ya. Nah untuk aksesnya seperti ini lingkungannya sahabat. Ya kita lihat sekitarnya juga, depan rumah sudah ditempati gitu. Nah untuk area depannya menarik banget nih ya, dan pastinya adalah bangunannya berkualitas serta plafonnya sangatlah tinggi. Jadi jangan di skip dulu, lihat sampai selesai ya. Ini ditawarkan sangat terjangkau, yakni cukup 1,1 M sudah all in. Artinya all in sahabat, tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan seperti BPHTB atau pajak pembeli, terus biaya AJB balik nama sudah ditanggung oleh penjual. Terlebih sahabat bisa mendapatkan bonus yaitu water heater dan AC. Nah lampunya juga menarik ya, ini pakai Philips semuanya. Nah untuk selanjutnya, yuk kita lihat ke dalam. Dan di area depan sudah banyak lampu ya. Nih, tampak depan sudah banyak lampu, permainan lampu kalau malam semakin menarik lagi. Ini berhubung kita di jam 9 pagi, tapi suasana Jogja kali ini sedikit sahdu ya, yaitu ada mendung-mendungnya. Nah, untuk area parkirnya, carportnya halaman ini sangatlah luas. Bisa menampung sampai 2 mobil ya. Yang satu di sisi sebelah kiri, contohnya ini city car nih. Dan selanjutnya bisa sahabat di sini ya. Ini yang mobil lebih panjang. Tinggal ditambahkan pagar. Bila mana nego nantinya juga bisa deh dapat pagar. Yuk kita lihat ke dalam. Ini ada taman kecil ya, minimalis yang disediakan. Mohon maaf ini ada selang karena untuk pembangunan di sebelah gitu. Nah untuk akses pintunya memang dari sisi samping ya sahabat nih ya, nih jadinya. Oke, jangan khawatir kalau seandainya mau barang-barang besar itu bisa juga langsung lewat atas. Oke, masuk yuk. Nah ini dia, terasa lapang banget, padahal tanahnya juga hanya di 105 ya, tetapi bisa memaksimalkan. Dan ini coba kita nyalakan lampunya, apabila tidak nyala pun juga udah terang ya, karena sudah tinggi dan adanya pencahayaan. Nah ini permainan untuk plafonnya. Dan ada di sisi sebelah kiri ini lampunya nampaknya bisa 3. Oke, 1, 2, 3. Nah tuh, jadi lapang banget ini, bisa untuk
area ruang tamu sekaligus ruang keluarga. Jadi di depan tadi bisa juga untuk area kecil semacam foyer ya di sini. Oke. Lobby gitu, lobby kecil. Nah, selanjutnya di sini ada satu kamar. Ini pemanfaatannya sih lebih tepat untuk kamar tamu. Nah, ini. Jendelanya juga besar-besar. Nah, ini untuk mohon maaf ya, sedikit belum rapi, tapi sangatlah menarik jadinya sahabat setidaknya harus tahu dulu. Nah, ini kualitasnya juga bagus nih. Ya. Oke. Dan catnya terlihat ya menggunakan propan. Nah, ini silahkan didesain interior semakin menarik lagi. Dan di sisi belakang sahabat, nih udah disediakan stop kontak bila mana sahabat pakai backdrop ataupun emang di sini buat santai. Nah, di sini ada dapur yang cukup lega, cukup panjang ya. Jadi modelnya seperti ini. Dan sahabat di atas ini pakai tempered glass ya. Jadi untuk cahaya tetap masuk ya. Nah, termasuk di sini area untuk servis untuk cuci. Nah, bila mana cuci sama kering cukuplah ini ya. Dan selanjutnya ada kamar mandi di sisi belakang ini. Oke, kamar mandinya keren. Permainan motifnya ya. Ada cerah dan kombinasi nih motif gitu. Dan tanpa harus menggunakan exhaust sudah ada ventilasinya juga. Ya. Cakep ya. Selanjutnya sahabat, kita ke lantai atas. Nah, ini tangganya juga tinggi banget nih. Ya. Selanjutnya kita ke lantai atas. Nah, di lantai atas ini ada balkon di beberapa tempat ya. Ada kurang lebih ada 2 yang bisa dimaksimalkan. Pertama ini area terhubung ke balkon belakang. Di belakang pemandangannya juga sangatlah menarik, masih ada hijau. Ini sawah yang mana ditanamin tebu, terus singkong dan kacang gitu ya. Bervariasi di sini ya. Selanjutnya ini juga terhubung dengan kamar sahabat. Nah, ini lihat ya. Oke. Ya, ini kamar yang pertama di lantai atas. Ya, minimalis lah ya sahabat. Nah, selanjutnya ini untuk pencahayaannya luar biasa. Dan di sisi sebelah depannya ada kamar juga yang lebih lapang. Ya, ini lebih panjang daripada kamar-kamar yang sebelumnya. Oke, ini bisa lebih untuk kamar utamanya. Nah, ini menggunakan kaca yang besar-besar, jendela di sini bisa juga digunakan. Dan selanjutnya sahabat, ini bisa juga dipakai balkon sih sebetulnya, tapi lebih tepat bagusan seperti ini kalau tampak depan tadi ya, karena sudah ada di balkon di sisi samping. Nah, ini kamar mandi. Kamar mandi atas seperti ini. Nah, ini nanti include water heater juga sahabat ya. Jangan khawatir. Untuk showernya juga yang kualitas bagus. Nah, ini dia sahabat, ini ada tambahan balkon. Nah, ini dapat matahari pagi. Oke, di sini. Ini pun juga terhubung juga loh sahabat ke sisi sebelah nih. Nah, seperti ini ya. Jadi beberapa misalkan mau dimaksimalkan bisa juga nih. Begitu sahabat. Jadi ini ditawarkan 1,1 M, sudah include dengan balik nama dan pajaknya, sudah bonus AC, water heater. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi buat sahabat sekalian.
Salam sehat dan bahagia selalu. Wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton video ini. Dapatkan rumah mewah impianmu bersama Rikaris. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan info-info rumah mewah berikutnya.